Saudara, harga minyak goreng bersubsidi minyak kita di pasar tradisional Bunuh Rejo, Kota Malang naik. Tak hanya itu, stok minyak bersubsidi ini juga menipis di pasaran. Di pasar tradisional Bunuh Rejo, Kota Malang, minyak kita dijual Rp16.000 per liter. Padahal di kemasan tertulis, harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Menurut pedagang, kenaikan harga jual minyak kita karena pedagang juga mendapatkan minyak bersubsidi ini dengan harga yang sudah naik. Bahkan pasokan minyak kita kini sulit didapat. Sulis, salah satu pedagang menyatakan sejak sepekan terakhir dirinya tidak mendapatkan pasokan minyak kita dari distributor. Selain karena harga naik, pedagang lain memilih tidak berjualan minyak kita karena harganya saat ini cukup bersaing dengan minyak goreng merek lain. Pedagang berharap ada kejelasan terkait harga dan pasokan minyak kita. Order, tapi barangnya nggak datang. Dipatasi nggak? Nggak dipatasi. Saya minta berapa, tapi nggak dikirim. Nggak dikirim, nggak dikasih. Berarti nggak ada barang? Nggak ada barang. Kalau mulai kapan? Mulai kapan? Semingguan. Kalau kemarin. Ini terakhir tadi kemarin sudah masih jualan kemarin, masih ada tiga botol terus diambil orang karena masih harga lama kan, kan sudah mau naik ya. Itu semua ngambil lagi kok naik, jadi nggak ambil dulu gitu. Untuk sekarang berarti nggak jualan ya? Sementara belum dulu kalau lihat perkembangan.